Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Inaken 79. Pada pagi ini saya akan menanam hasil semai benih Sakura yang ada di refrigerator, yaitu pada temperatur sekitar 1 sampai 3 Celcius sekitar 3 sampai 4 bulan, dan ini sudah berkecambah. Akan kita tanam di pot yang sudah saya siapkan media tanamnya. Baik, kita lanjutkan untuk mulai penanaman benih yang sudah disemai di refrigerator. Ini di refrigerator itu saya bungkus dengan plastik klip, dalamnya dikasih tisu basah. Jadi benihnya itu dilindungi tisu basah supaya tetap lembab tetapi dingin, sehingga bisa terjadi cold stratification germination. Kita buka, sudah berapa banyak yang terjadi kecambah. Baru sebagian yang berkecambahan. Yang belum berkecambah kita lanjutkan, masukkan ke plastik klip dan lanjutkan cold stratification germination supaya berkecambah. Ternyata baru sedikit yang berkecambah. Ini cuma dapat benih yang siap tanam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai dengan potnya. Yang lainnya kembali ke refrigerator lagi. Media tanamnya jangan terlalu full tanah, karena nanti akarnya tidak bisa berkembang. Jadi campuran dari humus poros yang tidak air bisa mengalir, tidak menggenang di dalam pot atau media tanamnya. Ini jenis sakuranya dari red sweet cherry, atau kalau tidak salah familinya itu Prunus avium. Selanjutnya benih tersebut harus diletakkan atau ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, tidak terlalu basah, dan tidak kering atau panas. Nanti kecambahnya akan muncul atau tunas daunnya akan muncul dengan baik. Sekian tutorial untuk penanaman kecambah semai dari benih buah red sweet cherry jenis Prunus avium, yang nanti bunganya adalah bunga sakura. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.